Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaif halkum? Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat sehingga kita dapat belajar. Karena yang jauh di sana ada beberapa saudara kita, kerabat kita, ya, sahabat muslim kita, ya tidak dapat belajar mungkin karena diuji oleh Allah mendapatkan sakit sehingga apa namanya tidak bisa belajar seperti apa yang kita rasakan. Maka berharap di sini mumpung adanya nikmat sehat dan nikmat iman, ya marilah kita manfaatkan waktu sehat kita dan waktu iman kita untuk hal-hal yang bermanfaat, ya kesehatan antum yang menjadi salah satu harapan atau impian bagi orang-orang yang sakit. Maka manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya dan salah satunya adalah dengan belajar muhadharah yang untuk kelas 9 pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, ya saya akan memberikan kembali recharge atau apa namanya mengisi ulang kembali, ya apa namanya maklumat atau informasi terkait dengan berpidato. Di sini ada 8 poin yang harus diperhatikan ketika berpidato. Yang pertama ialah menguasai materi. Mengapa menguasai materi? Ya, karena dalam berpidato yang kamu ucapkan adalah materi. Karena berpidato itu bukan hanya berdiri depan audiens, lain kenapa? Kalian menyampaikan sebuah materi, menyampaikan sebuah pesan. Bagaimana kalian ingin menyampaikan sebuah pesan jikalau kalian tidak paham dan tidak menguasai pesan tersebut atau materi tersebut? Maka di sini pertama ialah menguasai materi menjadi hal yang sangat penting. Number 2, berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik di sini ya tetap harus dalam koridor yang sopan, ya menarik, ya harus berpakaian yang rapi, ditutup auratnya, ya berpakaian tidak terlalu berlebihan, apalagi penampilan kalian juga ketika berpidato menarik, ya kalian mungkin pembukaannya lebih menarik, ya lebih bisa membawa audiens sehingga audiens apa namanya memperhatikan kamu, ya fokus pada handphonenya atau teman sebayanya, teman di sampingnya untuk berbicara. Nah apa? Berarti ini kamu telah mendapatkan satu poin plus bahwa kamu dapat menarik perhatian audiens. Number 3, berpidato dengan singkat, padat, dan jelas. Ya, terkadang ada beberapa orang ya, yang bosan untuk mendengarkan pidato terlalu panjang. Maka di sini kita usahakan berpidato dengan singkat, padat, dan jelas. Singkat berarti durasinya tidak terlalu panjang, padat berarti apa yang kamu sampaikan, huruf dan kata-katanya itu adalah hal yang penting, dan juga jelas pronunciation-nya. Ya kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, makhrajnya, ya, ha, kha, dan lain sebagainya. Nomor 4, menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. Intonasinya, ya, apakah Alhamdulillah minna binasta'in ala umur dunia ini salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bukan seperti itu. Tapi apa? Ada penggalan-penggalannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wal din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dan juga mimik wajah yang sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Ya. Yeah. Seperti itu. Jadi intonasi dan mimik wajah diperhatikan, bukan asal ngomong doang. Ya. Yeah. Number 5, menggunakan gerak tubuh yang wajar. Wajar. Di sini perhatikan wajar, tidak terlalu berlebihan atau tidak ada, bahkan tidak ada gerakan tubuh, jangan sampai. Jadi apa? Gerak tubuh yang membantu kalian untuk apa? Menjelaskan kepada audiens bahwa ini adalah penjelasan dari kalian. Ya, ketika merdeka apa yang harus kalian lakukan? Apakah merdeka kalian harus loncat-loncat? Apakah merdeka kalian harus salto? Ya, bagaimana? Tapi merdeka cukup dengan mengepalkan tangan kalian dan mengangkat ke atas. Ini gerakan tubuh yang wajar, tidak terlalu berlebihan. Bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nomor 6, hindari ketegangan. Ini menjadi problem untuk setiap orang yang berpidato. Ya, bahkan ada juga gitu kan orang yang sering pidato masih merasakan ketegangan atau nervous. Maka di sini
atur nafas kalian dan juga berikan waktu kalian beberapa detik atau beberapa detik untuk memperhatikan sekitar audiens kalian, kanan dan kiri, depan dan belakang. Kalian perhatikan audiens kalian dan sebagainya untuk supaya kalian tidak demam panggung, ya atur nafas sehingga tidak gemeteran. Yang tujuh, menggunakan bahasa yang baik. Ya, likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Kamu tahu ya, ketika kamu berbicara dengan seorang guru atau berbicara berpidato di depan seorang guru, bagaimana kata-katanya? Kamu harus pilih-pilih. Ya, kamu berpidato dengan teman sebaya kamu, bagaimana? Kamu harus pilih-pilih. Kamu berpidato dengan orang tua, bagaimana kata-katanya? Kamu harus pilih-pilih juga. Jadi harus ada tempatnya. Jadi harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang baku, dan yang sopan. Yang delapan, ada korelasinya dengan nomor satu, jangan terpaku dengan teks. Ketika kamu mau teks, usahakan minimal kamu melihat teks itu sedikit aja lah, sekali dua kali lah. Ya, jangan sampai terus melihat teks dari awal sampai akhir. Ya, kembali lagi ke nomor satu, kamu harus menguasai materi. Ketika kamu menguasai materi apa, kamu akan berbicara dengan luwes, dengan santai. Ya, bahkan tanpa persiapan pun atau persiapan yang sudah matang di jauh-jauh hari, kamu untuk berbicara pun kan santai karena kamu sudah menguasai materi. Tapi beda kalau kamu belum menguasai materi, kamu menggunakan teks, ya kamu akan membaca dari awal hingga akhir seperti itu. Oke, selanjutnya adalah materi penutupan. Ya, penutupan terkait dengan muhadharah kita pada apa namanya kelas 9 ini. Ya, misalnya akan memberikan contoh. Ya, ya contoh misalnya bukan contoh yang terbaik. Even the best can be improved. Ya, sesuatu yang terbaik itu dapat di improve atau dapat dikembangkan kembali. Ya, kamu harus terus dan jangan terus merasa puas. Karena apa? Ya, kalau kamu mulai namanya rasa puas, berarti kamu sudah mulai kebodohan kamu. Ya, kamu tidak mau belajar lagi, kamu tidak mau mencobanya lagi. Karena kebiasaan, ya, the excellent is not from action, but it's from habit. Ya, sesungguhnya orang yang perfect atau yang excellent itu bukan dari aksinya saja, tapi dari habitnya, dari kebiasaannya. Terus diulang-ulangin, ya, dibaca pronunciation-nya, ha, hi, dan lain sebagainya, ha, ba'runa, dan lain sebagainya. Kalian sudah harus perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirun al-kiram. ربما ها هي التي استطعت أن ألقي لكم في هذه المناسبة البديعة إلى اللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, bisa seperti itu atau mungkin ربما ها هي التي استطعت أن ألقي لكم في هذه المناسبة البديعة إلى اللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagaimana improvisasi kalian seperti itu. Yang terakhir, Mister mohon maaf ya, silakan diulang-ulang kembali terkait dengan materi. Ya, kalian bisa karena terbiasa, maka biasakan terus ya mengucapkan ya makhraj dengan sering-sering ngaji, kamu berarti bisa berpidato dengan bahasa Arab secara makhraj ya benar, apa namanya pengucapan hurufnya juga benar. Jadi sering-sering di ucapkan, sering-sering dilatih. Oke, Mister mohon maaf juga kalau ada salah kata, salah penyebutan nama dan lain sebagainya. Yang terakhir, silakan tulis di kolom komentar nama dan pertanyaan kalian terkait dengan materi. Bukan hanya nama saja, bukan cuma absen. Berarti yang absen dia cuma nonton cuma sampai menit pertama doang. Tapi kalau dia nulis absen dan pertanyaan, berarti dia dari awal sampai dengan akhir. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.